Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan manfaat besar kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sebagai umat lebih banyak memanfaatkan Nabi dibanding kita mengambil manfaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa manfaat kita sebagai umat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tiap hari dosa, iya. Tiap hari jauh dari sunnah Nabi, iya kadang mulut solawat hati gibah ada yang begitu ada ada istri doyan ke majlis ke majlis mana aja hayo tapi sama suami enggak hormat ada ayah loba loba ayah Saru wabai. مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائما متلازما بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wa lisani wa qalbi bi nabi wa alin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du ma'asiral hadirin wal hadirat jamah majlis maulid baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah wa bil khusus pertama-tama salam hormat dan ta'zim ta saya sampaikan kepada guru kita pimpinan majlis Nur zahra Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Abdullah Rifqi Al-Idrus Mata'an Allah bituli hayatihi Wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin Dan juga yang sama kita hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf Dan juga Al-Habib Bagir Al-Habisi Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Attas serta segenap para habaib lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ta saya dan juga salam teristimewa untuk Tuan Rumah Al-Mukarram Bapak Syamsul Hadi serta segenap para guru, para orang tua, para sepuh, para aparatur pemerintah yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ta saya hadirin walhadirat rahimakumullah Kumpul kita pada malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tarhul Ikhtifal bi Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad Khalid Sabat peringatan Maulid semacam ini telah digelar sejak tahun 300 Hijriah yang lalu. Itu diadakan oleh para raja, para khalifah, para sultan, para wali atau gubernur di berbagai daerah. Sekarang ini sudah tahun yang ke-1400 sekian Hijriah. Artinya Peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah lama diselenggarakan terus bergulir sampai pada saat ini, yaitu 1100 tahun telah berjalan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai daerah, berbagai negara, berbagai kota, berbagai wilayah dan desa serta pelosok. Tujuan para kiai kita, para habaib kita, mengajak umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan agar kita ini bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kita yang hidup di zaman sekarang Pak, Bu, ini sudah cukup untuk kita melihat kemuliaan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya digelar acara perayaan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di berbagai daerah oleh banyak manusia khususnya umat Nabi Muhammad SAW di berbagai negara peringatan-peringatan Maulid Nabi SAW diselenggarakan seharusnya ini cukup untuk membuat kita bangga terhadap Nabi Muhammad SAW karena faktanya tidak ada satu kelahiran manusia pun yang dirayakan di berbagai tempat kecuali kelahiran Nabi Muhammad SAW seharusnya kita ini bangga nah tapi apa yang terjadi sebegitu banyaknya peringatan maulid digelar umat muslim berikan waktunya tenaganya hartanya untuk kesuksesan acara maulid nabi saw. Tapi masih banyak juga umat nabi muhammad saw merasa malu dengan menjadi orang islam. Malu dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad, minder mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah musibah, maka pantas jangan heran kalau semakin kemari para kiai, para habaib, semakin kencang mengajak umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar menimbulkan kebanggaan di hati umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa alaihi salam Beliau ketika melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Musa alaihi salam siap mencopot jabatan besarnya, pangkat kebesarannya itu, pangkat kenabian dan kerasulannya meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku bagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Tanpa minta kepada Allah, Allah telah jadikan kita bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Pak, Bu, saya mau tanya sekarang. Ada tidak kelahiran manusia yang dirayakan seperti hari lahirnya Nabi Muhammad SAW? Ada atau tidak? Ada atau tidak? enggak ada hanya satu manusia yaitu baginda Nabi Muhammad SAW namun yang jadi pertanyaan kenapa para ulama kita mengajak kita untuk mendengarkan kelahiran Nabi SAW kenapa tidak berbicara tentang masa kecilnya Nabi kenapa tidak berbicara tentang masa dewasa Nabi kenapa tidak berbicara tentang masa tua Nabi masa kerasulan Nabi tidak di sini kita bisa lihat Kalau kita tahu apa yang dibaca tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ kita akan lihat betapa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kelahiran Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada Allah berikan kemuliaan tersebut kepada nabi-nabi sebelumnya kepada rasul-rasul sebelumnya kecuali kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sepatutnya dan seharusnya sewajibnya kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Bapak Ibu hadirin, bangga tidak dengan Nabi Muhammad? Bangga tidak dengan Nabi Muhammad? Siap ikuti Nabi Muhammad? Siap bela Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Yang diharapkan dari para kiai Para habaib ngajak kita acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini tidak lain tidak bukan selain menambah kebanggaan di hati kita telah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga agar kita ini peduli dengan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semakin kemari penistaan terhadap agama Islam semakin ramai, betul? penistaan, penodaan, penghinaan terhadap agama Islam ada atau tidak? Ada atau banyak? Sehingga dengan kita bangga dengan Nabi Muhammad SAW yang diharapkan yang kedua adalah kita bisa memuliakan agamanya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah banyak orang menistakan agama Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah banyak orang menghinakan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW Dan yang ketiga, cita-citanya adalah kita ingin benar-benar bisa mengikuti ajaran yang dibawa oleh Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku Allah telah mendidikku dengan pendidikan yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendidik Baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan pendidikan yang terbaik yang tidak pernah diberikan kepada nabi dan rasul sebelumnya, sehingga apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah pendidikan dan pelajaran yang terbaik. Syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang terbaik. Siapa orang yang mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, didikan Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia akan bahagia, dunia, dan akhirat. Namun ketika kita dengar seperti ini masih banyak juga manusia yang nggak mau ikuti ajaran baginda Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam. Maka pantas kalau kita lihat semakin kemarin moral semakin bobrok, akhlak semakin bejat. Ada orang tua bunuh anak. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Suami bunuh istri ada atau tidak? Istri bunuh suami ada atau tidak? Anak bunuh orang tua ada atau tidak? Kenapa bisa seperti ini? Belum lagi orang yang stres, belum lagi yang macam-macam kebobrokan-kebobrokan, kebejatan-kebejatan Mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah, merajalela. Kenapa bisa seperti ini? Ini semua karena kita terlalu jauh daripada ajaran Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita merasa hebat, kita merasa pintar, kita tinggalkan ajarannya Nabi Muhammad, ajaran yang terbaik itu sehingga pantas kalau kehidupan kita semakin kemari, semakin seperti binatang. Betul? Betul? Ulama dikriminalisasi, ulama dibui, ulama diadu domba, umat Muslim diadu domba, kemaksiatan merajalela, maka pantas kalau balak musibah pun Allah berikan merajalela. Apa gak malu, Indonesia ini merdeka dari darahnya para ulama, Indonesia ini merdeka dari nyawanya para ulama dan santri. Tapi kemari, semakin kemari Indonesia banyak kemaksiatan. Inna Lillah wa Inna Ilaihi Rojiun. Padahal cita-cita para ulama, para kiai, para habaib, para santri memerdekakan Indonesia. melawan kafir belanda bukan hanya ingin menjadikan negerinya merdeka anak keturunannya merdeka tapi mereka menginginkan agar anak cucunya bisa menjalankan syariat islam sepenuhnya di negeri kelahirannya tapi apa yang terjadi ketika kita berteriak tentang yang hak itu hak yang batil itu yang batil tapi malah justru disebut radikal betul betul Nah, sekarang ini ada yang namanya moderasi beragama, Saudara. Ini mengeluarkan uang dari pemerintah itu sampai puluhan miliar untuk mensosialkan kan proyeknya yaitu moderasi beragama. Apa sih artinya moderasi beragama? Tidak lain tidak bukan untuk menjadikan kita orang-orang yang liberal. Apa itu liberal? Yaitu, berpikir bebas meninggalkan ajaran syariat. Sehingga, kalau orang berpikir liberal, maka kemaksiatan akan merajalela. Tidak sedikit dari mereka, orang-orang liberal, mengkampanyekan minuman keras. Mereka mencoba mendorong pemerintah Indonesia untuk melegalkan miras. Dan di antara mereka lagi mendorong pemerintah untuk melegalkan perzinahan, dan mereka mencoba mendorong lagi pemerintah untuk melegalkan LGBT. Mereka mencoba melegalkan semua jenis kemaksiatan di Indonesia dengan dalil kalau Indonesia bukan negara Islam. Ini kan payah, Pak, kalau sudah begini payah, kalau kemaksiatan dilegalkan di Indonesia maka kemaksiatan merajalela sehingga kita akan dikepung dengan kemaksiatan maka nantinya yang terjadi apa? bala musibah Allah berikan ketika kita katakan hei minuman keras itu haram maka kita bisa ditangkap ketika kita larang perzinahan prostitusi maka kita juga bisa ditangkap ketika kita celak atau kita larang LGBT kita juga bisa ditangkap dan ini adalah musibah besar. Padahal, sejatinya para pahlawan kita yang merdekakan negeri ini tidak menginginkan kemaksiatan merajalela di Indonesia, sehingga siapapun orangnya yang ridho terhadap kemaksiatan di Indonesia, maka dia adalah pengkhianat para pahlawan. Sehingga, dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin ajak para kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, ayo kita bangkit. Pertama, banggalah terhadap Nabi Muhammad SAW. Bersyukur telah menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Hidupkan ajaran Islam, hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan mari sama-sama kita jalankan kembali cita-cita para pahlawan Republik Indonesia dengan menggelorakan NKRI bersyariah. Nggak boleh, nggak boleh Indonesia yang bernilaikan yang berdasarkan Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa maka segala bentuk yang menyalahi nilai-nilai luhur ketuhanan yang maha esa tidak boleh ada di Indonesia betul betul maka kemaksiatan tidak boleh ada di Indonesia dan itu bagian daripada visi misi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak umat manusia khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf? Amar ma'ruf adalah mengajak manusia pada kebaikan, mengajak manusia salat, mengajak manusia beribadah, mengajak manusia ngaji dan lain-lainnya dan nahi munkar adalah mencegah kemunkaran dan kemaksiatan Jangan lupa Pak Bu, kita semua ini telah dikatakan oleh Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Agar apa? Kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Tentu amar ma'ruf nahi munkar tidak akan bisa sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kita mau belajar dari agama Islam. Bagaimana cara amar ma'ruf yang baik? Bagaimana cara nahi munkar yang baik sehingga kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga negeri kita bersih daripada kemaksiatan insya Allah. Siap amar ma'ruf nahi munkar? Siap amar ma'ruf nahi munkar? Takbir Dan kedua, kalau kita pengen benar amar ma'ruf nahi munkar belajar. Jangan tinggal belajar agama walaupun sampai tua sudah tua tetap belajar agama. Bagaimana kita mau amar ma'ruf kalau kita nggak punya ilmu agama? Bagaimana kita mau nahi munkar kalau kita tidak punya ilmu agama? Maka pantas di dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali di situ ada sebuah riwayat bahwasannya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Allah subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Allah Daud ya Daud ita khidna min hadid wa asak min hadid watlu bil ilma hatta yan gati an wa yan kasir asak wahai Daud kata Allah buatlah sendalmu dari besi dan tongkatmu dari besi sendal dari besi Tongkat dari besi. Lalu Allah perintah pak dan tuntutlah oleh kamu ilmu. Tuntutlah ilmu, belajarlah ilmu sampai terputus-putus kedua sendalmu yang dari besi itu dan sampai hancur lebur tongkatmu yang dari besi itu. Pertanyaannya, pak, bu, bu, kapan sendal dari besi itu putus, bu? kapan besi eh, kapan sendal dari besi putus kapan nggak tahu nggak bisa putus artinya apa seumur hidup maka pantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda utlubul ilma minal mahdi ilallah tuntutlah oleh kalian ilmu dari masa buayan hingga liang kubur mudah-mudahan tidak kita keluar dari tempat ini melainkan Allah berikan kita taufik hidayah hingga kita ditambahkan cinta kepada ilmu agama, cinta kepada syariat Islam sehingga kita bertambah rajin untuk mengamalkan mengamalkan ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Hakadza minni wal afu minkum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Sekali-sekali kita bergadang buat Nabi Muhammad Al-Habib Zain Ibn Umar al attas Kemudian hadir di tengah-tengah kita Al Habib Bagir bin Mustofa Al Habasyi dan juga guru kita yang paling unyu-unyu se-Indonesia Al Habib Abdullah Rifqi Al Idrus. Juga kepada semua para habaib, para asatid yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu namun hal yang demikian tidak mengurangi rasa hormat rasa takzim saya kepada beliau-beliau kita angkat tangan kita doain guru-guru kita mudah-mudahan mereka semua Allah Hadirin hadirat rahimahumallah Enggak panjang lebar yang saya ingin sampaikan pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini Melanjutkan dari apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita Bahawa ini malam kita duduk Hadir kumpul di tempat ini Enggak lain dan enggak bukan Ngerayain daripada peringatan maulid yang mulia Nabi Muhammad Kita pengen lebih kenal lagi dengan Nabi Muhammad Ingin mengetahui tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Dan kita pengen lebih dekat lagi dengan yang yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al Kutub Al Imam Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad beliau mengajarkan wa man ta'allaqa bi hablil mustafa la Ketika ada seorang hamba, dia berusaha menyambungkan hatinya dengan Nabi Muhammad. Dia berusaha meringankan langkahnya untuk hadir di majlis-majlis yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Layak itu hamba dia enggak bakal merugi itu hamba dia layak untuk mendapatkan kebahagiaan mendapatkan kesuksesan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti mudah-mudahan dengan asbab wasila kumpul kita ini malam pengen dekat sama Nabi Muhammad pengen kenal dengan Nabi Muhammad ini sebaik-baik cara untuk kita semuanya mendapatkan kebahagiaan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti insya. Banyak bu, pak, kemuliaan Nabi Muhammad. Ini malam satu aja kita bahas tentang kemuliaan yang mulia Nabi Muhammad. Apa? Siapa nama Nabi kita? Udah pada lapar. Siapa Nabi kita? Menurut sensus kependataan nama-nama sedunia, ternyata nama Muhammad bu Pak, nama yang paling banyak di dunia ini. Coba di sini angkat tangan yang namanya ada Muhammad atau Ahmad yang angkat tangan coba. Satu, dua, tiga, empat puluh enam, tujuh puluh dua. Wah, Masya Allah banyak. Dan bahkan beruntung ketika ada seorang anak mendapatkan nama dari orang tuanya dengan nama Muha Bahkan yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Afdolul isim ma'ubid wa ma'humid. Gak ada nama yang paling cakep, yang paling afdol, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling berkah buat nama anak laki-laki. Yang pertama yang depannya Abdun Ambil dari Asma'ul Abdurrahman Cakep gak? Abdurrahim Bagus gak? Ada orang namain depan namanya Abdun, belakangnya Jahanam. Abdul belakangnya jahannam Abdul jahannam Mahomet. Gak bisa Abdul ngambil nama Nabi kita. Ahmad, Hamid, Mahmud, Muhammad. Sampai saking mulianya nama Muhammad. Imam Muhammad bin Said al Bushiri beliau mengatakan kalau seandainya ada orang tua memberi nama anaknya dengan nama Muhammad kemudian ketika itu anak tumbuh menjadi anak yang dewasa ini anak sifat karakter kepribadiannya jauh dari perilaku Nabi Muhammad ini anak bukan jadi anak yang soleh malah jadi anak yang toleh ini anak bukan menjadi anak yang toat malah menjadi anak yang suka bermaksiat ini anak jauh dari Allah dengan kemuliaan nama Muhammad Allah malu kalau seandainya memasukkan nama Muhammad ke dalam api neraka walaupun orangnya ahli maksi nama Muhammad nggak ada di dalam api neraka enak nggak tuh enak nggak yang demen maksiat langsung pengen ganti nama nih kalau ada nama Muhammad ahli maksiat Ntar di akhirat namanya diselamatin sama Allah. Orang yang tetap diinjek-injek sama malaikat. Enak banget. Makanya bu, pak, kalau punya anak laki-laki namain Muhammad. Nama yang cakep, nama yang baik, nama yang berkah. Enggak kayak orang tua zaman now pengen ngasih nama anak bukan nanya ke guru, nanya ke habaib, nanya ke ulama. Nanyanya malah ke Google, bener ada di sini namain anak lewat Google atau emak-emak zaman now kadang-kadang namain anak disingkat-singkat nama bapak sama nama emak disingkat jadiin satu buat nama ada yang kayak begitu enggak bapaknya Abbas emaknya kokom <tik> baskom Masya Allah namain anak yang cakep, yang baik, yang pantas. Jangan kayak orang-orang jahiliyah. Kita lihat orang tua kita zaman dulu lahir kalau di depan ada sapu, anak dinamain sapu. Lahir di depan ada pengki, anak dinamain pengki. Lahir di depan ada garpu, anak dinamain. Saya pernah hadir acara kematian yang meninggal namanya almarhum Bapak Bajing bin Guguk. Serem gak tuh? Masya Allah. Namain yang cakep, namain yang pantas, namain yang bisa ngedatengin keberkahan buat itu anak. Insya. Dan yang terakhir, kemuliaan nama Muhammad. Ternyata nama Muhammad bisa dijadikan sebaik-baik jimat buat kehidupan kita pengen sukses, pengen seneng, enteng jodoh, murah rejeki. Di sini ada yang jomblo. Main hadro muka-muka jomblo semua tuh. Perempuan kalau pengen cari jodoh nggak usah repot-repot, cari anak muda yang bisa main hadro. Buah. Kenapa? Hadroh aja dia pukulin, gimana laki-laki yang ganggu istrinya? takbir muka-muka nggak lapus semua siang dah ya Allah tuh yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Salam namanya bisa dijadiin jimat bu dulu pernah di zaman yang mulia Nabi Muhammad jaa rojulun ilah Nabi Shallallahu Alaihi pernah datang satu pemuda curhat sama Nabi Muhammad ini anak muda dia bilang ya Rasulullah God anani humum gumum wa di duyun ya Rasul hati saya sering sumpah BT uring-uringan masalah banyak utang banyak rezeki pas-pasan kumplit tuh masalah nggak ada nabi ngasih amalan seperti amalan yang dikasih seperti dari Busam Sudin, nggak ada ngamalin ini ngamalin itu ditebak dibacok bisa keluar asap katanya. enggak Nabi cuman ngajarin satu apa kata nabi Solu fa inna Cukup entau untuk engkau Banyakkan menyebut nama saya lewat untayan solawat Salam sejahtera Karena sesungguhnya solawat salam sejahtera Yang kalian sampaikan untuk saya Itu adalah obat dari segala macam penyakit Hajat dunia Hajat akhirat Lewat wasilah banyakin solawat amin nabi Bakal diijabah oleh Allah Amin Amin. Anak-anak yang masih sekolah diajarin amin ulama-ulama kita. Gimana caranya biar afalan melekat di pikiran Sebelum belajar baca sholawat tiga kali. Setelah belajar baca sholawat tiga kali. Allah akan anugerahkan kecerdasan untuk akalnya. Amin yang belum dapat jodoh gimana caranya biar dapat jodoh banyakin baca sholawat gobul insya Allah amin cuman jangan buat pacaran nih ntar solawat tuh ada perempuan cakep nih cabe cabean gue solawatin ah eh. repot urusannya anak zaman sekarang kan masya Allah kacau bener jangankan buat mereka yang nggak kenal pengajian mereka yang rajin ke pengajian aja banyak yang pacaran betul datang ke majelis boncengan sama yang bukan mahram benar ada di sini yang begitu mana dia orangnya kita doain pulang bannya bocor lagu apa datang ke majelis pakai pacaran benar mentang-mentang datang ke majelis ditanya ente berdua pacaran maaf kita nggak pacaran kayak orang-orang kita mata ta'arupan. Kayak ta arupan naik motor cemplak cemplakan mahasyo kita nggak ayang-ayangan kayak orang-orang beb kita mau umi abian di WhatsApp Umi udah emam lom ya lagunya cacing push up nah, jangan 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 pakai pacar-pacaran tuh banyakin baca sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi ini terakhir, udah bener ini mah terakhir, nggak nambah lagi, BIPRIFG, tenang aman beb. Dulu nih Bu, Pak, saat istri saya hamil kandungan anak pertama, saat kandungan tersebut berusia 4 bulan, saya bawa ke rumah sakit, saya USG, kandungan saya punya istri dari USG 2 sampai USG 4 dimensi. Ketika di USG sama dokter, dokter mengatakan kepada saya, selamat Pak Habib calon anak pertamanya perempuan. Dulu saya kepengen banget bu punya anak pertama laki-laki. Akhirnya saya ingat sholawat sama nabi. Tiap malam perut saya punya istri, saya bacain sholawat 33 kali, saya minta sama Allah dengan barokah kemuliaan sholawat. Kalau bisa ya Allah berubah kelamin anak pertama saya biar jadi laki-laki ketika kandungan masuk sembilan bulan 10 hari siap-siap melahirkan sebelum melahirkan kembali di USG sama dokter ketika di USG dokter mengatakan Selamat Pak Habib calon anak pertamanya perempuan tapi pak saya yakin sama sholawat yang saya baca saya bilang sama tuh dokter nggak bisa dok calon anak pertama saya laki-laki perempuan pak laki-laki perempuan karena saya gergetan saya bilang sekarang gini aja deh dok kalau anak saya perempuan dokter mau minta apa dari saya tapi kalau laki-laki saya ya yang minta ke dokter anak di dalam perut diajakin main judi sama bapaknya dokter yakin sama alat USG nya dia bilang baik beb anak perempuan cukup buat saya minta cincin yang dipakai sama Pak Habib kalau laki-laki biarin beb biaya persalinan saya yang tanggung salaman deal saya deg-degan ini urusannya cincin gua hilang sejam dua jam tahu-tahu ada suara tangisan bayi dari dalam ruang persalinan oh oh iya wah oh, oh masa kukuruyuk? <tik> lahir anak saya diangkat sama dokter dokter kaget anak saya ada keongnya <tik> jadi laki lah masya allah barokah sholawat seumur so hidup saya main judi menang <silence> biaya persalinan anak pertama gerah Alhamdulillah <silence> gua kacau judi menang Alhamdulillah anak pertama Alhamdulillah laki-laki anak pertama baru usia empat bulan istri hamil lagi <silence> lah kenapa Bini gua Akhirnya begitu pas ah, kandungan anak kedua masuk 4 bulan saya bawa ke dokter yang sama. Dokter ngelihat saya dia nanya, "Ada apa, Pak Habib?" "Istri hamil lagi, Dok." Dia kaget. "Waduh." Terus, yang pertama saya mau periksa, yang kedua saya mau USG. "Apa, Bu?" yang dijawab sama si dokter, "Pak Habib, kalau mau periksa boleh di sini." Tapi kalau mau USG, kira-kira menurut Pak Habib nih, anak laki-laki apa perempuan? Sampai dokter trauma. Anak pertama saya laki-laki, anak kedua saya perempuan, Alhamdulillah. Anak pertama laki-laki, kulit gelap kayak saya. Anak kedua perempuan, masih dalam keadaan gelap kayak saya. Akhirnya begitu hamil anak ketiga saya ingat sholawat amin nabi tiap malam lagi-lagi perut saya punya istri begitu hamil anak ketiga saya bacain sholawat lagi 33 kali saya minta sama Allah dengan kemuliaan sholawat sama nabi mudah-mudahan anak ketiga saya kulitnya bule Allahumma salli ala sirina Muhammad wa ala ali sirina Muhammad bule 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 puh Akhirnya ketika anak ketiga saya lahiran, posisi saya lagi tawaf wada di depan Ka'bah. Kelar tawaf, masuk WhatsApp dari saya punya istri. Begitu buka foto WhatsApp, gambar anak ketiga telah lahiran. Ngelihat putih. Wah, biasanya kan kamera akhir zaman penuh dengan fitnah, benar. Yang kulit kayak oncom ditepak ngebul bisa glowing yang hidung pesek bisa mancung yang badan pendek bisa tinggi kemudian gendut bisa ramping saya pikir wah ini paling efek kamera nih putih begini akhirnya begitu saya pulang sampai Jakarta saya tengok istri dan anak saya dan ketika saya melihat anak ketiga saya subhanallah bu rambut merah bule kulit putih, hidung mancung, bibir merah. Nomor tiga benar-benar Allah kulitnya bule. Begitu anak ketiga saya bule, saya bingung sendiri. Ini anak gua apa bukan ya? Masya Allah intinya, ayo momentum peringatan maulid Nabi ini malam jangan kita bangun dari majlis ini kecuali banyakin di dalam lisan kita di dalam memperbanyak sholawat kepada yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam anti sumpah banyakin baca sholawat rezeki seret banyakin baca sholawat pengen dapat kerjaan banyakin baca sholawat lagi masak banyakin baca sholawat yang kerja dan semua aktivitas kita banyakin baca sholawat dengan sholawat cukup untuk menghantarkan ke kehidupan kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti amin ya rabbal Rabbi fanfa nabi barakatihim wahdinal husna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani hadza minni al minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh rahmatullahi wabarakatuh الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صلي وسلم وعظم وكرم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله كتاب الشكر kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita semua diberikan kebahagiaan malam hari ini kita semua diberikan ketenangan malam hari ini kita semua diberikan keagungan bagaimana tidak sedangkan di tengah-tengah kita ada nabi besar Muhammad dikatakan bahwasanya wa'lamu anna fiikum Rasulullah ketahuilah sesungguhnya bersama kalian Nabi besar Muhammad dan tidaklah problem kesedihan sumpah air mata kegundahan melainkan tatkala seseorang sudah kehilangan di hatinya figur Nabi Muhammad itu para sahabat ketika mereka ditimpa musibah mereka dizalimi mereka disakiti bahkan nyawa mereka dihalalkan Saat itu mereka mengatakan Wallahi kullal musibah dunakasagir Setiap musibah yang menimpa kami kecil Tidak ada arti Kenapa? Ketika kami lapar memandang wajah Nabi Maka lapar kami akan menjadi hilang Ketika kami merasakan kehausan Maka haus kami akan menjadi hilang Dengan memandang wajah Nabi Ketika kami sedang gundah Kami sedang bersedih atas gangguan dari orang-orang kafir Quraisy namun cukup memandang wajah nabi setiap musibah dan kesedihan akan hilang hadirin di dalam syair dikatakan kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji setiap tempat setiap hati kalau di situ ada nabi Muhammad enggak bakal sumpek enggak bakal sedih tapi orang biar kata pengikutnya banyak biar kata followernya banyak biar kata dia orang yang terkenal mempunyai jabatan yang tinggi mempunyai harta yang banyak kalau di hati dia enggak ada Nabi maka tidak ada ketenangan waliyahzubillahimin Halimah binti Abid Zu'ib beliau mengatakan dulu kami tinggal di kampung Bani Sa'ad itu Bani Sa'ad itu dikenal kalau kata orang kita leweng nyaho siak nyengir ini jamaah aneh perhatiin pada khusyuk wallahu a'lam muka muka lapar ayah tapi mandang wajah para habaib kenyang ya yeah. Masya Allah ngeliat wajah Habib Zain ganteng wallah nikmat kayak nasi marak ngeliat muka Habib Alwi Masya Allah manis kayak ubi celembu Alhamdulillah nikmat, wallahi nikmat. Ayah eh, kita memandang wajah anak cucunya Rasulullah. Hadirin, itu Halimah bilang kita dulu tinggalnya di Luweng, pedalaman. Di kampung kami gersang, tandus, hewan mati, pepohonan mengering. Itu kata Halimah, kami dulu kerjanya ngapain? Setiap kami menyusui, kami pergi ke kota Mekah. Dari Luweng ke kota, ngapain? kami berangkat rombongan sama ibu-ibu yang lain, tukang susu yang lain, berangkat ke kota Mekah, mereka mencari anak-anak orang kaya, anak saudagar dan bangsawan, kemudian mereka mengambil upah daripada menyusui. Ini halimah, mobilnya carry, mobilnya odong-odong, naik naon, naik keledai, ada di kuningan keledai, tahu keledai enggak? Ada TV nggak di sini? Masya oh, Allah. Ada handphone nggak? Buka di YouTube keledai. Itu keledai binatang yang paling males. Halimah naik keledai. Ibu-ibu yang lain dari Bani Sa'ad ada yang naik kuda ngebut. Naik Camry. Kayak mobilnya Habib Alwi Camry. Ya salam. Mogok di jalan. <laughs> itu mobilnya yang lain ibu-ibu pakai Camry ada lagi yang pakai BMW Halimah naik mobil odong-odong sehingga ibu-ibu yang lain udah nyampe duluan ke kota Mekah ada yang dapat anak bangsawan ada yang dapat anak saudagar ada yang dapat anak raja Halimah datang paling terlambat gak ada satu pun sisa kecuali seorang bayi gak ada yang mau ngambil tuh bayi Halimah nanya sama ibu-ibu yang lain ibu kenapa kamu gak mau ngambil anak ini Ibu-ibu tukang susu yang lain mengatakan anak yatim cenah, lamun anak yatim keusaha no upah Ka orang balik-balik ke tangan kosong, da boghan lamun budak yatim aja cek halimah ngahuleng, katibang orang balik tangan kosong, saya pulang nggak dapat apa-apa pulang nggak bawa apa-apa, lebih baik saya ambil ini anak bayi, halimah nanya anak siapa ini, Sayyidah Aminah datang. anakku kata Sayyidah Aminah marhaba kata Halimah ketika dibuka itu wadah bayi dibuka tutup penutup bayi tersebut ketika Halimah memandang bayi tersebut apa kata Halimahnya wallahi demi Allah memandang wajah Nabi Muhammad itu adalah hadiah upah terbesar Aminah, kamu nggak perlu bayar upah, kamu nggak perlu bayar jasa menyusui. Kenapa? Memandang wajah bayi ini pun sudah menjadi hadiah terbesar dari Tuhan. Kebayang nggak? Itu bayinya Nabi Muhammad. Wajhuhu Wajah Nabi apabila ditatapkan ke langit, maka matahari akan tersipu malu karena keindahan wajah Nabi Muhammad. Pulang halimah naik itu keledai. itu keledai yang berangkatnya jalannya malas pulangnya ngebut ibu-ibu yang lain bilang ya halimah cekalan eta tali kekangna ulah ugal-ugalan ngebut itu keledai kuda disusul unta disusul dalam maulid tiba dikatakan fada jazbazimami wala tashugha fagaidu syawgiha lilhayi jazib Halimah pegang tali kekang kata Halimah saya enggak tahu ketika dipandang wajah keledai tersebut meneteskan air mata gembira karena membawa bayinya Nabi Muhammad. Ini keledai mengenal cinta sama Nabi Muhammad. Halimah bilang ketika saya masuk bawa ke kampung saya bawa bayi Nabi Muhammad, kampung saya menjadi barokah, hewan ternak kami menjadi sehat tumbuh-tumbuhan menjadi subur dan kata Halimah setiap malam itu kalau nggak ada bulan purnama kami nyalakan lampu patromak pakai minyak tapi kalau nggak lagi ada bulan purnama kami matiin patromaknya ngehemat cukup dengan cahaya bulan tapi semenjak ada bayi Nabi Muhammad di rumah kami mau ada bulan purnama mau nggak ada bulan purnama kita nggak perlu cahaya lagi kenapa sudah ada nurnya Nabi Muhammad di rumah kami Masya Allah gembira halimah berkah maknanya apa setiap tempat setiap waktu setiap zaman setiap hati setiap individu kalau di situ ada Nabi Muhammad Wallah ya saat dia akan mendapatkan kegembiraan hadirin sekaaya apapun saya katakan sehebat apapun tapi kalau dia nggak punya ittisol hubungan sama Nabi Muhammad falih maka dia adalah orang yang sia-sia Anjena arek Bagja Anjena arek Salamat Anjena arek Mulia kuncinak naon kuncinya mahabbah sama Nabi Muhammad kita mau dapat ridhonya Allah, mau dapat pertolongan Allah, mau dapat keselamatan dari Allah, bahkan ingin mendapatkan cinta Allah. Apa jalannya? Apa kuncinya? Apa aksesnya? Fattabi uni yuhibbukumullah. Ikuti nabi besar Muhammad. Insya Insya hadirin, siapa yang enggak kenal Nabi Muhammad? Itu dikatakan dulu Nabi Eh, ketika mau ke pasar, Nabi Muhammad melihat sahabat lagi ngumpul. Nabi nanya, wahai sahabat, ngapain kalian ngumpul depan kebun? Ya Rasulullah, iya di jeruk kebun, ayah ontak, ontak nak kergelok. Cina. Ontak gelok? Kunaon oncek Nabi, Adatan kepada pugu. Kata Nabi, izinkan saya masuk. Jangan, kata sahabat. Saya takut kalau engkau masuk, ya Rasulullah, itu ontak nyakitin kamu. Nabi bilang, biarin saya masuk. Ketika dibuka pintu kebun tersebut, itu ontak lari ke arah Nabi. Sahabat kekhawatiran. Sampai depan Nabi, itu ontak mencium kakinya Nabi Muhammad. Dicium kaki Nabi bu. Kemudian itu ontak mulutnya komat-kamit di telinga Rasulullah. Keluar dari kebun Nabi nanya, wahai sahabat, siapa yang punya ini ontak? Satu orang bilang, abdi ya Rasulullah. Anjana. Heeh uh, uh, ya Rasulullah. Kadie sia cenah. Uh, ah, kenapa ya Rasulullah? Ini ontak dia demo. Demo? Iye. Ngadu apa dia ya Rasulullah? Katanya makannya sedikit, kerjanya banyak. Dia ngadu gitu ya Rasulullah. Iye, mulai sekarang ini ontak enggak perlu kerja lagi kata yang punyanya. Kenapa? Ah, uh, karena yang minta Nabi Muhammad. Ontak kenal sama Nabi. kucing di majelisnya Nabi itu Nabi lagi ngajar kayak kita dakwah begini ada kucing jalan di majelis Nabi ketika lagi jalan sahabat melihat mau nangkep tuh kucing Nabi bilang jangan biarin itu kucing jalan di majelis Nabi pinter tuh kucing dia duduk di pangkuan Nabi Muhammad duduk di pangkuan Nabi itu kucing asyik Hah? tidur dielus sama Nabi kemudian tuh kucing bangun ngeliat depan gelas tuh ada gelas bekas minum susunya Nabi Muhammad itu Nabi paling suka minum susu itu di gelas tersebut gelasnya tinggi udah setengah susunya itu kucing maju ke gelasnya Nabi ketika dia mau ngejilat itu susu gak sampai maka Nabi ngelihat itu kucing kesusahan Nabi miringkan gelasnya memudahkan itu kucing untuk minum Nabi bilang sama sahabat apa kata Nabi? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai yang di bumi, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Man la yarham la yurham. Orang yang enggak punya sifat kasih sayang tidak akan disayang oleh zat yang Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini perkumpulan malam hari ini insyaallah menjadi perkumpulan yang menggembirakan hati Nabi Muhammad. Wallah Nabi senyum melihat ni muka-muka. wajah-wajahnya wajah-wajah orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad hadirin ane mau tanya kira-kira cinta enggak sama Nabi Muhammad cinta enggak sama Nabi Muhammad benar cinta enggak cuma pengakuan cinta enggak cuma pengakuan lur tahu cinta kata Imam Syafi'i ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubba hadzal amrun fi qiyasil badi ngaku cinta anjenang aku cinta sama Nabi ha? tapi ente gak mengamalkan sunnah Nabi gak mengamalkan syariat Nabi ini suatu perkara omong kosong bohong, bullshit wadul seorang pecinta punya tanda apa laukana hubbuka kalau cinta kamu benar kalau cinta kamu tulus la apa tahu seorang pecinta akan mengikuti orang yang dicintainya kenapa innal muhibba liman muti hadirin Kalau kita benar cinta sama Nabi pulang dari majlis ini, kita bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Kita bawa sunnahnya Nabi, kita bawa syariatnya Nabi, kita bawa akhlaknya Nabi. Ayo mulai pulang dari majlis ini, kita bakti seperti benar Nabi Muhammad bakti sama orang tua. Pulang dari majlis ini, suami tambah sayang lagi sama istrinya. Yang istri tambah taat lagi kepada suaminya. masyarakat yang gak akur berantem tetangga gak bertegur siapa pulang dari sini bawa akhlak Nabi Muhammad Nabi diganggu Nabi disakitin apa balasan Nabi Muhammad pulang dari majelis ini paling intinya apa kita pulang bawa Nabi Muhammad ke rumah kita insya insya ini kita mau ceramah lama mau ceramah lama tapi waktunya gak memungkinkan tapi insya Allah yang sedikit anu penting mah manfaat daripada orang ngobong loba-loba yang teka hartos banget-banget naya aduh tanya lagi ah cinta gak sama nabi cinta gak sama nabi benar yakin abib mau nanya yang bawa siwak angkat tangan mana ini ibu-ibu kalau jawab paling kenceng gak ada pede doi ayo mau siwak angkat tangan yang bawa siwak angkat tangan satu yang bawa siwak sebelum pulang dikasih hadiah mau pokoknya yang bawa siwak nanti aneh kasih hadiah hadiahnya putus sama Habib Alwi Habib Alwi nggak pulang nih malam nginep di sini nanti nih jadi foto yang mau foto foto deh yang bawa siwak angkat tangan yang bawa rongkok angkat tangan yang bawa rokok angkat tangan yang bawa rokok angkat tangan anu ngawadul kadek kualat ya Siak ke Habib ngawadul siya Ayo nomor warokoh angkat tangan. Ah, nggak angkat tangan. Rokok penyebab suul khatimah. Siwak penyebab asbab husnul khatimah. Kalau inti cinta sama Nabi pulang dari sini, hidupkan sunnah Nabi sekecil apapun. Di situ ada akses kita untuk mendapat cintanya Allah. Insya, insya. Nah, Habib nggak lama-lama karena setelah ini yang kita tunggu-tunggu adalah ceramah daripada saya punya ami, saya punya paman Al Habib Rifki Al -idrus. Kebetulan ini saya keponakan beliau yang baru sekali diajak kemari. Alhamdulillah, saya punya ami, paman kesayangan saya beliau ini nih. Saya kalau ada masalah apa-apa pasti saya ngaduk sama beliau. Itu. Jadi jatuhnya lah muncul Habib malancek. Habib Rifki itulah lance kalau Habib Alwi di nanasapna jeng Habib njid, aki jadi kalau beliau anak anggap udah seperti kakeknya nih ya yeah. kalau Habib Zen wak waknya gitu hati yeah. mereka para guru-guru kita mudah-mudahan mereka Allah berikan panjang umur Allah berikan sehat wal Allah Ta'ala berikan keberkahan dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan di dalam membimbing kita untuk dekat dengan Allah dan Nabi-Nya Muhammad. آمين ربّال dan saya doakan yang membantu acara ini yang membantu majlis ini yang istiqamah berkhidmat kepada kita punya guru Al-Habib Rifqi mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan dia menjadi pemuda-pemudi yang menggembirakan hati Nabi Muhammad yang dibanggakan Nabi Muhammad yang menyenangkan hati Nabi Muhammad penyambung lisannya Nabi Muhammad berkhidmat di dalam majlis Nabi Muhammad sebagaimana di dunia kita dikumpulkan karena Nabi insyaAllah di awamul kiamat kita berkumpul bertatapan dan bermusafaha bersama Nabi Muhammad amin rabbal alamin Allah majal jam'an hadha jam'an marhuman wa tafaragana min ba'di tafarukan ma'suman wala tajal finna walaminna minna wala ma'nan sagian wala Allah man wafaq wa annahum alih wa fiqna lil wa inna alih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabi al-Ummi wa ala alaihi wa sallam wa rabbil alamin Al-Fatihah Al-Fatihah Fakih lebih sayang sama Walid apa sama Umi? Dua-duanya. Masya Allah, ini anak Masya Allah benar eh. Nih kalau anak dari kecil udah oh, punya abah orang Masya Allah, maka anaknya juga Masya Allah. maaf fil abah fil abna. Apa yang ada pada orang tua bakal turun sama anak ada dari kecil tuh ini begadang jarang anak kita mana bu anaknya mana bu oh di jero akuarium nah ini masya Allah nih masih kecil udah ikut ngaji nih abaknya kemana dakwah dia masya Allah cinta sama majelis ilmu insya Allah beliau yang bakal meneruskan perjuangan ayahnya ah, al Habib Fakih ibn Rifki al Idrus insya Allah jadi anak yang soleh ya Amin ya Rabbal alamin hadalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang nggak datang ke sini malam ini? Bahagia nggak? Coba kita lihat. Kalau ngelihat darah dagingnya aja begitu ilmunya, gimana Nabi Muhammad SAW? Alaihi Wasallam? Kalau ngelihat cucu-cucunya, kita dapat manfaat. Bagaimana kalau Nabi SAW Alaihi Wasallam ada di dalam hati kita? Pastinya lebih bermanfaat yang insya Allah hari ini kita duduk bersama zuriyah Nabi Allah kumpulkan kita kelak di yaumil kiamah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin ayuhal hadirun jama'ah rahimakumullah saya di sini kalau boleh dibilang sebagai tuan rumah jadi ilmu tadi sudah semua kita disampaikan oleh guru-guru kita hari ini kita tutup boleh ditutup, boleh. ini udah jam satu ini, masih mau terus, masih sanggup, nggak ngantuk, kuat. Gua mangga. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah sedikit yang bisa saya sampaikan. Tadi kita tahu bagaimana ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita yang akan menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di salah satu karangan kitabnya beliau mengatakan, ada salah satu murid bertanya kepada beliau, "Wahai guruku, mana yang lebih baik malam Lailatul Gadar atau Lailatul Maulud. Beliau mengatakan jauh lebih baik Lailatul Maulud. Lalu guru setelah menjawab murid nanya kembali kepada Syed Muhammad bin Ali Al Maliki. Wahai guruku, bukankah Lailatul Qadar jauh lebih mulia karena sudah diabadikan oleh Allah di dalam Al Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Wama adhra kama laylatil Ini sudah masyhur sudah Apa jawaban seorang guru Wallahi Tidak akan ada malam Laylatul gadar Kalau bukan karena laylatul maulud Tidak akan ada laylatul gadar Kalau bukan karena malam Di mana malam tersebut Dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ayuhal hadirun jama'ar rahimakumullah Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan manfaat besar kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kita sebagai umat lebih banyak memanfaatkan Nabi dibanding kita mengambil manfaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaat kita sebagai umat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tiap hari dosa, iya. Tiap hari jauh dari sunnah Nabi, iya. Kadang mulut solawat hati gibah. Ada yang begitu ada. Ada istri doyan ke majlis. Ke majlis mana aja, hayo. Tapi sama suami enggak hormat. Ada. Ayah loba loba Ayah sarua bae ada orang seorang laki-laki yang tahu bagaimana kedudukan seorang suami kepada istri tapi seakan-akan dia tidak tahu kedudukannya sebagai suami menghajar istri menyiksa istri yang tugasnya istri yang namanya laki tugasnya itu banting tulang buat keluarga banting tulang untuk istri dan anak bukan banting tulang istri betul tak? banyak nggak sekarang yang begitu? semua di dalam kehidupan kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak ada satu kemanfaatan sedikit pun di dalam kehidupan kita kecuali semua kemanfaatan itu keluar dari Nabi Muhammad SAW keluar dari lisan seorang manusia yang dimuliakan oleh Dat yang maha mulia tidak akan pernah ses nikmat ibadah seorang umat kecuali kenikmatan tersebut bagaimana mencontohkan kenikmatan ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di hari ini sama-sama kita kalau boleh dibilang datang ke sini penuh sama dosa banyak dosanya banyak kita bawa Allahumma Allah tutup aib kita kalau Allah buka aib kita satu dosa perbuatan yang kita lakukan adanya berupa bisul gak bakal keluar kita muka kita penuh sama bisul batan badan kita penuh sama bisul tapi alhamdulillah ini malam semua aib kita ditutup sama Allah insya Allah Allah tutup aib kita dunia Allah tutup aib kita di akhirat insya ayuhal hadirun jama'ar rahimakumullah jangan pernah malu untuk menyelesaikan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tadi kita dengar Habib Alwi menceritakan tentang bahwa nama itu manfaat luar biasa. Tadi ada yang nyebut nama Muhammad, betul ya? Banyak yang namanya Muhammad, banyak. Kalau tadi Habib Alwi ada nama lagi tahlil. Kalau saya ketemu nama lagi pemakaman. Saat lagi pemakaman ada seorang habaib Saya duduk melihat saat proses pemakaman Saya melihat di batu nisan Kalau di Jakarta itu kan batu nisannya ada tempat duduknya tuh Saya duduk di situ saya nengok ke belakang Saya ketawa Ketawa saya nggak berhenti-berhenti Teman-teman pada nanya Orang lagi acara pemakaman lu kenapa ketawa katanya Entar habis ini saya kasih tahu saya nengok lagi ke belakang. Pada nanya lagi, ada apa sih? Sebentar. Selesai pemakaman, saya panggil. Ada tiga orang tuh. Lo baca namanya tuh. Rabo bin Kamis. Berarti ibunya Jumat. Kakeknya Sabtu. Neneknya. Nah itu udah palsu semuanya. Nama kenapa sih kita nama manfaat tapi Subhanallah nama Islami semua ditempel dengan yang modern indah Muhammad Rudolfo keren nggak tuh tapi ini jangan dipakai Abdullah Messi keren nggak keren mau dipakai aja apa aja bagus Muhammad Bagir salam tua ada orangnya Habib Alwi semuanya enak nama-namanya Zen udah pasti enak semua menurut yang dikatakan di dalam Al-Quran nama yang baik ini saya khawatir nih ini kan lagi viral lato-lato nih ini tahun lato-lato bini lagi bunting keluar lato-lato semua yang suka sama lato-lato hati-hati Ya hati-hati, banyak makan korban Banyak makan korbannya apa? Emosi tengah hari Saya lagi bingung Anak sekarang jauh dari handphone Alhamdulillah, betul Main handphone, anteng nggak ada suara, iya Tapi ini, main Berisiknya setengah mati Saya jujur Saya udah berapa kali ceramah Dapat panggung, saya ngomongin lato-lato saya jalan ke Jakarta dari Kuningan ke Jakarta sampai di lantai 15 saya tidur di hotel kamar lantai 15 tinggi apa dekat tinggi nggak tuh tinggi banget udah udah paling tinggi keluar kamar bunyi tak tok tak tok tak tok tak tok kita makan di samping kolam renang di breakfast nih enak banget hotelnya mewah makanannya Eropa baru suap tak tok tak tok tak tok tak. ini apaan ini mainan subhanallah mau masuk pesawat lagi ngantri di belakang ada dua anak lagi main lato-lato turun landing di bangka ruangan VVIP tempat pejabat orang pada duduk ternyata ada yang kerja tukang cleaning service nya cleaning service bawa anak bawa lato-lato Perasaan gue udah jauh banget sampai ke bangka. Subhanallah, mudah-mudahan yang viralin lato-lato panjang umur. Enggak emosian gitu, enggak emosian. Kita kan nggak kebayang kalau di rumah main tengah hari bentet, mana panas, duit teboga, ngedengar yang namanya lato-lato emosinya tingkat tinggi. Tapi hati-hati nih buat anak. -anak ya mau main itu silahkan tapi hati-hati jangan dekat ke muka atau ke wajah jangan kenapa sudah ada korbannya satu anak umur kurang lebih kelas 4 SD bola lato-latonya itu terkena hantaman ke mata sampai bola matanya pecah dan akhirnya matanya diangkat buta permanen ya hati-hati boleh dimainin di apalagi main jangan terlalu dekat dengan kawan-kawannya kemarin ada lagi yang kepalanya diperban kena lato-lato, melintir, jatuh, kena kepala, pecah kepalanya saya bingung, itu lato-lato dibikinnya dari apa ya? mudah-mudahan yang punya lato-lato nih hari, talinya pada putus amin ya Allah, ya rabbal alamin baru nih hari ini, nih di majlis ini nih di majlis ini, saya nggak dengar anak mainin lato-lato ada tadi ada? ada! alhamdulillah mungkin sekarang udah tidur orangnya Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, nama adalah satu kemanfaatan. Pak, Bu, kasih nama anak yang betul. Ini yang dikatakan saat nanti apa sih manfaatnya? Nanti di yaumil qiyamah. Para wali min auliaillah punya nama bagus-bagus, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdullah, Muhammad, Hasan, Husin, Ali, semua adalah nama yang baik-baik. Tak kalah saat nanti diomel kiamah Allah menyerukan kepada malaikat untuk memanggil para Aulia, sama namanya dengan kita. Ada yang Aulia namanya Muhammad, dipanggil Muhammad, nama yang Muhammad semuanya berdiri. ngelihat satu orang, eh, hey, kamu ini ahli maksiat, kenapa ikut berdiri? Nama saya Muhammad, ya Allah, ini Muhammad ahli maksiat ikut masukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang salah, seorang wali min illah, masukkan dia ke dalam ku, kata Allah subhanahu wa ta'ala insya makanya kasih nama anak yang bah yang baik ibu bapak yang dirahmati oleh Allah ini malam kesempatan kita untuk kita taubat nasuhah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habshi beliau mengatakan jika kalian ingin mencari tempat di mana taubat kalian akan diterima oleh Allah carilah majlis maulid Karena majlis maulid tiap taubat kalian pasti akan diterima oleh Allah. Insya Allah. Barang siapa yang mencari hidayah, carilah majlis maulid. Insya Allah disinilah Allah mencurahkan hidayah. Sehingga kita pulang menjadi hamba yang ibadah kehadapan Allah. Insya Yuk sama-sama kita angkat kedua belah tangan. Kita minta kepada Allah, tundukkan kepala. Kita minta kepada Allah, semua dosa kita ini malam. Ya Allah, ampunkan segala dosa kami hapuskan segala dosa kami ganti dengan pahala yang berlimpah berkah kecintaan kami kepada kekasihmu Sayyidina Muhammad walillahi asma'ul husna fatuhu biha fagulu jami'an Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا IZinkan kami mengucapkan keterima kasihan kami kepadamu. Terima kasih wahai Allah yang menyelamatkan kami dari kemaksiatan di malam ini, menyelamatkan kami dari kelalaian di malam ini. Terima kasih wahai Allah. Engkau telah menggerakkan kaki kami Menuju majlis yang mulia ini ya Allah Wahai Rabbi Jika bukan kerana hidayahmu Tak akan pernah langkah kaki ini Menuju majlis yang Engkau muliakan ya Rabb. Wahai Rabbi Dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Andang kami dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, di malam ini kami memperingati kelahiran kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai Rabbi di malam ini kami mengucapkan salam dan salawat kepada Sayyidina Muhammad bukankah hal ini yang mengembirakanmu ya Allah Bukankah kau yang memerintahkan kami untuk bersalawat dan memberikan salam kepada Sayyidina Muhammad? Telah kami lakukan di malam ini, ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang, ya Allah. Jika ada nama kami di dalam pintu nerakamu Hapuslah nama kami daripada dalam pintu nerakamu ya Allah Pandang kami ya Rab Catatlah nama kami satu persatu di dalam syurgamu ya Allah Wahai Rabbi Jadikan kami sebagai hamba yang taat kepadamu ya Allah Jadikan kami sebagai hamba Yang selalu mengikuti aturanmu ya Allah Wahai Rabbi Tidakkah kau melihat ya Rabbi Bukankah kau maha melihat ya Rabbi kami yang sedang menengadahkan tangan di hadapanmu mengemis memohon meminta berharap besar kepadamu doa kami di malam ini engkau kabulkan ya Allah wahai Rabbi izinkan kami mendoakan kedua orang tua kami ya Allah angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi kepada siapa kami memohon selain kepadamu ya Allah. Kepada siapa kami berharap selain kepadamu, ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur guru-guru kami, ya Allah. Sehatkan badan guru-guru kami, ya Allah. Wabil khusus al Habib Gores bin Ghazim bin Ahmad Baharun, panjangkan umur beliau, ya Allah. Sehatkan badan beliau, ya Allah. Angkat derajat beliau, Ya Allah. Izinkan kami selalu mengambil ilmu yang telah diberikan oleh guru-guru kami, Ya Rabb. Dapat menjalankan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Ya ilahi wa maliki Anta ta'alam hali Wahai Rabbi Engkau yang maha raja Engkau yang maha mengetahui Apa yang ada di dalam diri ini Di dalam hati ini ya Rob, Maka kabulkan Hajat dan doa kami di malam ini ya Allah Al-Fatihah bil-Gubbu La tamamu kulisul Wa ila hazratul rasul al Fatihah Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Uh, tadi ada permintaan dari Ananda Fagi mau baca solawat mana dia ni? Fagi. Uh, tadi Fagih katanya Walid, Fagih mau baca salawat bushrah Iya nak? Mau baca salawat busyrah ya? اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة صعيد البشرى صلاة تبشرنا نبينا وعلينا أولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطالبتنا وطالبتنا يا وبنادنا kepada Ustaz Hanif diminta untuk membacakan kasidah akhir sebagai penutup majlis ini. Fadol. Salawatullahi wassalamu ala man qala ya Rabb la as'aluka nafsi ولا آمنة التي ولدتني ولا هالمة التي أرضعتني إنما أسألك يا رب يا أمتي أمتي لعرض أني واحد من أمتي في جهنم صلوا علي النبي محمد قال الله يا علي الحمه ما أجفت علي هذه الأمة أمتك خلق ضائف وأنت نبي الشارف وأنا رب اللاطف فكيف ضاعف بين شريف ولطف يا, 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 يا نور العين يا جد الحسن يا, 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 يا حبيبي اللهم صل على محمد